boleh ke tidur kaki towards kepada kiblat. Ni short sajalah kita sebutkan. Tidak ada nas dalil yang mengatakan tentang dalil ketika tidur ni tak boleh menghadap kiblat kakinya. Yang ada dalil tu ketika kita buang air. Kita buang air jangan menghadap ke arah kiblat. Okey, itu satu. Ada juga sunnah-sunnah kalau terbalik pula. Kalau sunnah tidur tu apa? Ketika baring tu mengiring ke kanan. Kita baring ke arah bahu kanan kita. Kan? Bahu kanan kita tu kita baringkan. Itu sunnah dia. Tetapi Imam Ghazali meletakkan beberapa adab-adab lah. Dia ada sebutkan sedikit adab-adabnya. Antara adab-adabnya itu adalah dia sebutkan supaya macam supaya tidak melunjur ke arah kiblat and things like that lah. Menarik juga kiblat. Bila air tu jangan menghadap kiblat tu macam mana tu? Maknanya kita buang yang besar. Kita punya jamban tu menghadap kiblat kan? Jadi kalau kita cari rumah maknanya kita kena tengok kat kiblat kita kat mana supaya kita punya jamban tak position macam itu. Kalau dia dapat carilah. Kalau dia beli rumah BTO ke tak boleh ke? Okay.